Sasano, Sasano Okaba ya? Nah ini mesti kita gali lagi. Beliaunya yang lebih. Apa? Kenapa Okaba itu? Kan di sini ada Buti, ada Okaba ini gimana ceritanya? Itu dulu adik saya di Okaba. Istrinya kan bidan. Bidan di Okaba? Iya. Dia turun, dia bilang, kakak kita apa buka sasana tinju. Karena dulu saya sebelum tinju itu saya wasit bola Persimet. Wah, bola juga. Saya juga pelatih bola. Saya punya atlet bola juga 64 atlet waktu itu. Dari junior sampai kaget junior sama. Saya berpikir urus olahraga di Merauke juga saya capek. Malas karena itu begitu-begitu saja. Siapa yang kena dekat dengan air dia basah. Kita yang jauh ya kita kering-kering saja begitu. Tapi ya dia mau begitu saya. Jadi awalnya itu kita pun sasana dia punya nama itu sasana Koloi Patul. Koloi Patul. Koloi Patul itu apa kan itu artinya? Nama kali itu manusia pakas. Oh, sama seperti Aninha begitu. Iya, itu kan ada kali-kali Koloi Patul itu. Oh, di Okaba. Okaba. Ah, saya bawa atlet dengan nama Koloi Patul. Lo mengucapkannya itu agak susah. Oh. Nah, jadi sudah saya pakai Okaba saja. Oh, jadi langsung sama dengannya Okaba biar gampang ya. Gampang, gampang. Oh, gitu. Mereka tanya Okaba itu apa, karena ibu pelatih dari Merauke, sasana Okaba itu apa sih, itu belum ceritakan. Ya saya cerita. Secara tidak langsung kan saya sudah bawa nama Merauke. Sejarah-sejarah Merauke kan saya sudah bawa besar. Bahwa Okaba itu distrik tertua yang ada di kota Merauke. Dan dia tinggal di pinggiran, dan jarak 180 sekian kilo, lewat dua sungai yang besar, dan arus yang kencang. Jadi banyak yang sudah bilang, ganti nama Okaba sih dong lah. Nama Okaba ini sudah terkenal sampai di Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Australia. Sudah jadi brand lah, kira-kira. Sudah. Jadi kalau saya mau ganti terus nama sasana Okaba juga, dia besarkan nama saya juga. Siap. Besarkan nama anak-anak, jadi tidak diganti lagi itu aja. Iya. Yeah. Jadi kalau kita cerita... Kalau Merauke kan sudah terkenal ya, Okaba ini kita coba angkat lagi. Gitu. Saya punya waktu harus habis buat atlet. Mereka harus mendapatkan kasih sayang dari seorang mama. Atlet-atlet ini kan tidak semua orang tuanya masih hidup. Ada yang bapaknya sudah meninggal, mamanya sudah meninggal. Ada yang bapak mamanya meninggal, terpaksa saya lah yang harus jadi mamanya, mama kandung. Dan bapaknya juga ya. Sekaligus. Sampai saya kalau pegang timnas pun saya tidak suka dipanggil saya bunda, ibu, tidak, mama. Kenapa? Kedekatannya itu luar biasa. Jadi anak-anak panggil saya mama, bukan mama-mama-mama-mamaan, mama kandung. Saya melahirkan kalian di sini. Nah itu yang tadi Pak Ketua sampaikan bahwa walaupun dipukul-pukul, hajar, tetap dorang tetap pakai. Ya. Karena iya, memang itu, karena pukul itu walaupun keras tapi ada kasih sayangnya di situ. Iya. Karena saya tanya jujur atau tidak Pak, emasnya tidak. Kalau emas, kamu harus dengar mama. Siap kita dengar mama. Jadi pelatih itu harus dalam berkata-kata pun harus bervariasi. Oh gitu ya. Iya, itu artinya anak-anak tidak jenuh. Jangan kita bicara itu saja. Mau jam latihan, pelatih dia cerita pengalaman apa? Pengalaman ke depan anak-anak, pengalaman yang lalu itu biar berlalu. Artinya ada sih sedikit kita ambil tapi bukan. Yang banyaknya itu program kita kasih. Luar biasa. Terus yang saya lihat ketika mereka di atas ring, mau naik di atas ring, selalu saya pasti mereka dengan saya tanya, pelatih kamu, mama kapan? Mama. Oke, kalau mama harus apa kamu? Dengan sentilan bahasa kecil itu membuat mereka wow. Itu mama itu yang kita punya pukulan tiap hari, mama kasih makan kita. Dan setiap kali mereka di atas ring, apalagi kalau mereka juara, pasti saya itu dicium dengan penuh rasa kasih sayang dari seorang anak yang mama.
Ya, ketika dia juara, dia dikalungkan medali, dia turun ke bawah ini harus cari saya nih. Dia kalungkan ke saya, kita cipika-cipika, baru saya kasih medali. Kenapa? Kerjasama. Tidak ada atlet, berarti tidak ada pelatih. Tidak ada pelatih, berarti tidak ada atlet. Kerjasama. Sebuah kolaborasi ya? Iya. Dan di dalamnya itu ada kasih sayang. Kasih sayang. Jadi banyak atlet yang saya pukul, saya injak semua. Kadang-kadang kesulitan. Kurang bagus juga. Tapi untuk mereka mau kasih tinggal saya, ada juga banyak yang bagus-bagus. Daripada di kampung mama, di kita saja. Ada di goda-goda juga ya? Tidak pernah mereka kasih tinggal saya. Mungkin mereka harus tinggalkan sasana dan tidak latihan lagi daripada mereka harus menghangat. Oh gitu, itu prinsip ya dalam prinsip. Karena ada kasih sayang tadi ya, membentengi itu ya. Artinya saya marah, saya pukul karena mau mereka baik. Dari hati yang paling dalam, tidak dibuat-buat. Dan kenapa saya punya tempat latihan yang harus di belakang, saya tutup. Saya tidak mau action itu terlalu, kita kalau ngampok terlalu dibuat-buat. Biar saja begitu keluar, betul nih, juara juga. Nah kalau lihat dari semangatnya ibu ini, dari mama ini, sepertinya memang semangat itu lahir dari tadi, ketika dikalungkan medali, terus itu dirasakan bersama-sama, itu yang tidak bisa dibayar dengan apapun, tidak bisa. Maka kalau saya bertanya, suka dukanya lebih banyak dukanya, tapi sukanya sedikit, tapi sangat menyentuh. Wah, luar biasa. Artinya, walaupun saya kehabisan uang untuk kasih makan atlet, saya kehabisan tenaga untuk berpikir mau tidak makan apa. Berpikir tapi itu. Ketika di atas ring, mereka punya tangan begini. Wah! Semua terbayarkan ya? Terbayar. Luar biasa. Terbayarkan. Anak-anak yang punya prestasi itu datangnya dari orang tua. Setelah itu baru cabur melihat potensi itu. Betul ya? Nah, kalau di sini, ini sudah jadi orang tua dan kemudian menjadi pelatih. Iya. Itu makanya tadi saya bilang, ya, maka siapa yang jadi ketua ini luar biasa, karena pasti Bapak tinggal memanage program ke depan, seperti apa ini, rencana pasti, ke depan. Yang pasti, satu hal, satu kalimat aja seorang Penny Nambor itu, jadi 100%. Terhadap lawan. Itu punya tanggung jawab. Kita memiliki rencana memang jangka pendek dan menengah dan jangka panjang. Yang paling tidak untuk menjadi event-event yang selanjutnya kan dimulai dari saat sekarang. Minimal kita membuat satu event untuk sesama sana ya. Oh ini ya, ini mau dilakukan besok. Semacam liga ya? Iya, besok kita rencananya, iya, rencananya kan kita sparing. Akan membuat satu konsep besar pertandingan liga Papua Raya ya. Iya. Liga tinju Papua Raya. Nah, sebetulnya itu liga tinju terbuka nasional, tetapi kan kita batasi aja. Karena kalau sudah Papua Barat, kita bicara nasional kan identik dengan dari Merauke sampai Sabang. Itu pasti Merauke sampai Sabang. Butuh jangan pospan. Sabang Oke, Merauke ke Sabang. Merauke sama-sama. Berarti dalam waktu dekat ada sparring partner. Besok ya. Rencana besok kalau ada berapa sasana yang ikut? San Waskam. Bogor. Iya, Bogor Waskam dengan ini dari Musamus juga ada punya sasana. Oh, Musamus ada sasana juga. Tapi LP ya. Iya, jadi kemarin saya sering jalan-jalan ke sasana-sasana, artinya siap punya mau tuh jangan saja sasana Okabahir, tapi semua sasana harus ini. Ya, supaya di situ kita bisa mendapatkan bibit yang banyak. Tapi ya, kalau selama ini cuma Okabah saja, lalu apalagi untuk sementara ini pertinggian kan sekretariat kan ada di sini. Saya tidak mau jangan sampai dibilang bahwa sasana Okabah ini anak plastik. Harus semua sama. Harus semua. Makanya besok saya ajak sparring. Kita semua sama-sama. Ya. Saya pernah mendengar bahwa banyak sekali perhatian itu datang kepada cabur-cabur yang berprestasi. Kalau bicara prestasi kan apa yang tadi diutarakan sudah sangat menjanjikan bahwa tinju ini berprestasi gitu ya. Sampai kemarin sempat saya dapat trofi Heroes Kick Andy. Apa itu? Trofi Heroes Kick Andy, pemenang Profesi kemarin. Oh iya, karena dilihat ibu memang. Ya, dari sekian banyak orang hanya cuma 8 orang saya yang terpilih. Artinya
betul-betul dia bekerja dengan hati tanpa ada bantuan dari siapapun, itu yang pemenangnya. Nah, kalau dari pusat artinya penghargaan-penghargaan itu kan yang tadinya mereka mau ditarik saya untuk jadi pelatih nasional. Ya, si games kemarin. Oh. Saya pernah pengen satu kali saja presiden kabupaten. Oh. Nah, terus yang kemarin di Manila itu yang gagal bersikap. Oh. Padahal. Tidak tahu saya ini salah apa. Saya selalu bilang jangan lihat rambutku, tapi lihatlah hatiku. Dan yang pasti semangat kita itu kan identik dengan karena background kita adalah ininya Papua. Hmm. Ya, berarti kekuatan atau performa dari atlet-atlet putra daerah itulah yang kita kedepankan. Siap, siap. Nah, gak mungkin kalau misalnya kita bicara mewakili Papua kemudian tiba-tiba bukan pertama putra daerah Papua itu menjadi RPG leader, menjadi pemenang, menjadi atlet-atlet yang diharapkan mampu menjadi seseorang yang mampu meningkatkan performa driving. Ini seperti itu dia. Banyak petinju-petinju hebat kita itu berasal dari segala keterbatasan. Elias Pikal, bahkan baru-baru ini Ongen Sinoksili misalnya dari Pulau Buru Namlea, itu juga berasal dari segala keterbatasan. Nah. Itulah Bapak, itulah yang saya biasa bilang ke anak-anak. Kalau kalian dengan Mama tinggal di sasana yang mewah, melatih di sasana-sasana yang mewah, mungkin kita tidak begini. Iya. Kita sombong, kita angkuh, tapi kita beranjak dari sesuatu yang serba terbatas, sederhana. Di situ kita merasakan betul. Tapi kalau kita dengan semua yang ini, kita fine-fine aja. Kita berangkat dengan nilai kejuangan apa, dengan semangat kejuangan tinggi. Iya. Semangat untuk menjadi seorang pemenang. Iya. Setuju ya? Iya, setuju sama. Setuju. Itu pernah kita pulang kan, Pak, dapat medali emas. Kita kemarin. Coba kalau kita pulang yang medali emas, berapa kali nih coba uang jemput buat kita pawai-pawai. Tidak pernah. Kita pawai dengan Tuhan di kamar. Tapi ibu itu kadang-kadang penting sekali. Sebenarnya, tapi siapa yang mau jemput kita? Nanti mungkin. Kalau sekarang. Kalau sekarang ya pasti. Kita tidak bicara kemarin. Betul. Yang tadi dibilang, yang kemarin sudah lah. Kita bicara ke depan. Nah, semangat 100% terhadap lawan itu identik dengan kita. Iya. Jadi, Turang bisa. Iya. Tagline-nya Turang bisa berarti terhadap lawan. Jadi anak-anak itu kalau latihan, saya tidak suka bermain. Jadi, ada waktu mainnya sendiri. Mama ada berapa macam ya? Mama, pelatih, teman. Teman di saat kamu mencurhatkan segala macam apa, mama di saat kan kamu memerlukan sandaran sebagai seorang mama ada di sini. Tapi kalau jam latihan, jangan coba-coba bermain. Mungkin apa juga pernah ya. Kalau bermain berarti kau berhadapan dengan saya. Karena di atas ring, kau berkelahi bukan bermain. Betul. Atau cerita tidak. Jadi disiplin itu ditanamkan betul sehingga saya rasa kenapa kata teman-teman, mungkin kenapa anak-anak pukul kau. Kembali ke pelatih. Jadi benar-benar mama tanamkan itu ya. Ya itu sejatinya seorang pelatih. Ada waktu bermain, ada waktu serius. Bahasanya bagus sekali tadi. Di atas itu engkau berkelahi. Kalau tidak dia yang jatuh, kau yang jatuh. Gitu. Lebih baik berkeringat pada saat latihan daripada babak belur pada saat latihan. Oh iya. Mandi darah. Jadi kadang saya kalau pet, saya biasa umpan, tangan jatuh, pak, turun di bawah. Lebih bagus mama pukul kau jatuh di bawah daripada lawan pukul jatuh. Nyambang kapten. Iya toh? Iya luar biasa. Berarti dedikasi hidup ibu sudah, mama ini sudah buat Papua ya, buat Okawa ini. Tidak pernah lagi ke Ambon. Sudah tidak pernah. Saya mungkin pada akhirnya saya akan pulang kembali ke samping kita di sini. Di sini sudah memang itu jalannya Mama Penina. Peni. Iya luar biasa. Umur berapa tadi? 54 ya. Bulan Mei besok 54. 54. Anak-anak berapa? Anak berapa?
Tiga sudah pada kerja. Atau jadi petinju? Tidak, bapaknya tidak mau. Loh, ini kok latih orang lain untuk berkelahi baru anak sendiri tidak? Bapak tidak mau. Oh, bapak tidak mau. Karena bapak kan orangnya lembut. Bapak juga bukan pecinta tinju. Cinta juga, tapi kalau dia lihat saya sudah kasar sama atlet, apalagi apalagi kalau saya pakai sarung satu, panji set satu, oh langsung dia sudah masuk. Bila majang terlalu kasar, saya masuk. Ini olahraga keras, bukan olahraga begini, cium-cium, masuk. Bapak. Tapi dengan bapak sendiri tidak keras, Pak. Ya. Dengan bapak tidak keras. Saya tidak keras, cuma keras. saya tidak pukul, tapi kalau saya, cuma kalau saya begini. Iya, sudah lirik berarti sudah tahu. Itu masuk. Itu hok mau masuk. Suami saya, dia mau saya harus lolos sampai ke internasional. Nah, kemarin kan saya sudah punya lisensi internasional. Dengan kemarin saya tidak ikut di SEA Games di Manila, itu dia marah sekali. Kenapa? Bapak, semua orang boleh bicara, semua orang. Ada juga yang marah, kenapa ngapain tidak pergi ke sana, tidak berangkat? Semua orang cuma bicara. Tapi ketika membentuk atlet dari nol sampai dia bisa mendepon, saya ada saja dibuat begitu, apalagi saya tidak ada pada saat itu. Jadi memang kita punya manusia, orang-orang yang ada dulu di atas-atas ini, mereka tidak punya hati. Jadi itu memang sebuah kejadian yang kemudian membuat ibu jadi miris ya, berpikir bahwa kemarin kan kita justru mengangkat anak-anak Papua untuk mereka kontrak, bukan anak-anak Papua. Saya orang yang tidak suka bicara orang. Tapi ke siapa dia sakit hati. Tapi ketika aku itu demi mengangkat anak-anak, demi sakit hatinya anak-anak, saya bicara. Tapi yang satunya ada sudah di Bali saat ini. Kita lagi TC pon ini. Aku orang bikin kegiatan Bali Boys. Di Bali Boys. Jadi itu semua kelas 60 yang bagus-bagus di Indonesia ini mereka rekrut ke sana. Salah satunya si Domin ini. Kita lagi TC. Ini dia pukul timnas yang kemarin dapat medali emas di poli. Saya punya anak ini pukul dia. Nanti bapak buka di Bali Boys di YouTube ya. Lalu bapak ketik Dominikus Kamawa. Dia pukul. Jatuh. Itu kan main 4 ronde. Ronde keempat jatuh. Dia itu yang dipilih itu. Baru itu saya belum ambil orang lain kontrak anak ini. Akhirnya dia sakit hati. Sudah saya kirim dia ke Bali. Dia bilang, Ma, kalau Papua Selatan saya pulang. Untuk perkuat Papua Selatan. Tapi kalau saya pulang untuk Papua, saya minta maaf. Tidak. Ya, inilah harapan kita bahwa Papua Selatan supaya kita bisa membentuk diri sendirilah, tidak tergantung pada Papua. Ya. Bapak begini, saya kasih tahu ya, kita berangkat kemana-mana. Banyak sekali di luar sana yang minta atlet saya. Sampai datang ke hotel, minta mau apa saya. Saya kalau pelatih bukan ini saya. Ini aset Papua. Tuhan, ternyata aset Papua tidak dipakai kah? Siapa yang tidak kecewa? Yeah, yeah. Ini kan jeritan hati saya, saya harus bicara. Ini memangnya jelas kok. Yeah. Bukan saya mau bicara real kenyataan. Supaya lain kali jangan kau bikin begini. Kita harapan kita ungkap supaya ke depan. Jangan. Oke, luar biasa memang. Dialog, tapi nanti saya coba angkat. Ini di kebetulan kami bagian dari grup Presiden Jokowi. Oh, sadar masuk di situ juga. Saya juga mengelola grup Ambon Maluku Bersatu. Kita juga bagian dari Ibu Kejadian yang tadi Ibu cerita. Jadi kita selalu melihat yang kayak begini. Kita, karena prinsip kami begini, Pak. Hal-hal yang potensial kayak begini kalau tertutup, orang akan malas tahu. Sedangkan yang terang benderang diangkat terus menerus saja jarang orang lirik gitu. Kadang-kadang kayak tadi ya, ada Papua yang potensial tapi mereka masih mengambil dari. Nah kalau kita angkat terus menerus ini kan publik menjadi koreksi buat mereka, publik menjadi semacam sistem kontrol. Loh itu ada Papua, kenapa diambil dari ini?
Jadi Ibu Narlohnya bukan sendiri lagi. Kita berharap ke depan tinju menjanjikan. Kalau menjanjikan, pasti kan kita tidak sulit mencari bibit. Orang bilang, ah, jadi petinju aja lah. Kan gajinya, iya kan? Ada potensi ekonomi. Iya. Ada, dia bisa menjadi industri, sebuah industri gitu. Mama Penny, Mama Penny harus bicara apa adanya. Harapan terakhir. Untuk dunia tinju Merauke. Harapan terakhir, tinju dia tidak lagi suram. Tidak lagi. Tapi dengan adanya yang pengurus yang baru. Harapan baru. Harapan semuanya baru. Dengan satu harapan, kita bergandengan tangan. Tidak dipandang dia lurus, keriting, hitam putih. Semua. Kulitnya kita sama-sama. Untuk apa? Untuk Papua. Isakut Bekai. Isakut Bekai. Isakut. Bagaimana Pak Ketua? Aktimin malin makan. Mari membangun bersama-sama. Majulah tanah anima. Tanah anima. Harapan Pak Ketua? Bagaimana caranya dunia tinju Merauke itu lebih baik dari kemarin? Siap. Penonton bagaimana penonton? Untuk kedepannya harus lebih maju. Oke. Baik, saudara, kita jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Luar biasa. Cerita deh orang abu. Belum ada yang lain. Yang tadi akan kita lanjut dengan cerita Pak Payu. Sampai jumpa. Get the